WC goblok. Tes satu. Tes satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Balik lagi nih, ada dua kali nihnya. Sama gua di game Layers of Fear. Oke. Yang kemarin itu pas kita main Lucius di request sama Bagas. Biasanya kalau udah dia yang request, ini game bapuk nih. Bisa bikin gua berkata-kata tidak wajar. Oke. Jadi disarankan pakai headphone biar lu ngerasain apa yang gua rasain, cowok, suaranya, cowok. Oke, langsung aja ya, enggak pakai lama ya. Hah. Kenapa gua jadi main game horor mulu ya? Hai. Oke, jadi gue di sini mainnya gue mau nyantai-nyantai aja, ya. Gue bakal gerak objektif. Hopeless. Lost alone. Gue bakal objektif kalau emang rame gitu, rame ada ngajak gue ngobrol. Jadi kalau enggak ya biasa-biasa aja. A way to bring it all back. Jing. Ini gue nggak tahu ceritanya apaan. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Finish it. Terus sama satu lagi ya. Gue kan takut. Jadi kalau gue takut, kalau gue nggak kuat, ya udah-udahan deh gitu ya. Jadi ini game dilanjut atau enggaknya, ya gimana keberanian gue ya. Ini bukan tipe yang kalau abis ini live, terus besok gue paksain live lagi gitu, enggak. Maksudnya kalau gue ngedown gitu entarnya, oke? Gitu aja ya. Tapi kalau misalkan ya gue nyantai-nyantai aja main, ya udah live sampai tamat gitu ya. Oke, jadi ini kita di mana nih? Gue nggak tahu kita di mana. Kontrolnya kayak biasa. Ini mudah-mudahan kagak ngelag ya. Yang udah-udah kan gue mikir horror banyak gagal ya. Mudah-mudahan nggak sih, nggak kenapa-napa. Gua rubah dulu kali ya. Apa sih? Hai. Oh ada. Oh ya udah, cobain dulu deh. Ya udah, cobain dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih? Oh ini. Halo bang, yo welcome kalian. Deh kalian temenin gua kalian. Si Bang Winda lagi live nggak ya? Kalau lagi live mah mungkin pada nonton itu kali ya. Nih temenin gue dulu, wey. Gue takut, wey. Wah. Vibesnya rumah-rumah begini nih. Hampir bentar lah, mau tidur besok mau sekolah. Ya udah, tidur nyenyak kalian. Ntar nggak bisa tidur nonton gini ya. An artist triumph gallery opening, wow. Critics some call. Ini apa yang dicoret nih? Space bar. Some call him the way again. Sampai ada orang-orang mampir lah, gue enakin lah, nyantai aja baca-baca begini. Horor lagi ya, mudah-mudahan gak horor-horor banget lah. Dear sir, we would like to ask you to cease bothering our pest control specialist
as well as refrain from sending us any more of your highly inappropriate letters. I'll have you know that a self-revelation kau lah. Oke. Okay. Gua nggak peduli sama itunya, yang penting ini game tamat aja. Kalau bisa sekalian aja bang, last out, hot last. Kalau Outlast kan udah tahu, udah pernah nonton. Jadi kan tahu ngeri-ngerinya gimana. Kalau ini kan belum nih. Gitu, apakah bakal trauma atau enggak gitu. Kalau trauma berhenti, game-nya enggak dilanjut. Kalau enggak ya lanjut gitu. Kita buka-bukain aja semua yang ada. Oke, ini licin banget sih kursornya. Kursornya licin banget. Mau sensitif. Oh, bisa pakai stick nih, Man. Bisa pakai stick nih. Wah, keren. Tapi kalau pakai stick enggak usah deh panik larinya nanti. Sengaja dibalikin, itu kan nonton doang, Bang, bukan dimainin. Enggak lah, bosen lah. Bosan-bosan Outlast mau, bosan payah Outlast tuh. Enggak mengerikan, enggak seperti ini. Ini enggak ada objektifnya lu. Tuh. Enggak ada objektifnya ini. Man, ini apa? Bacaannya apa ini? Long gate. Ave pop popkel porkel bodo amat. Ini kalau nganglek kayak cakep nih game ini. Gua kenapa takut kali saya lebihnya. Yo eh, kalau main tembak-tembakan bisalah diadu skill di sini kita. Cuma kalau main beginian ya saya ya mohon maaf lah. Mendingan langsung lihat pocong saya malah. Itu bisa dibuat ditutup dong. Nah, main di dapur kita ini keberatan gimana sih, ini keringanan ya, apa apa deh keringanan cuy segini kali dah. 10 kilo. Ini apa nih figur. You be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took the time from being brilliant snores. It's common fault, I know, gas. In the other words, get some sleep, you big dummy, I love you. Habis ini Outlast ya, insya Allah Outlast. Pain, cross door, burn amber. Sienna brushes X25, air fresheners X50 pack, apples 10 kg. Bus ini minuman ya 30. Oh, ini daftar belanja ya. Daftar belanja. Ini gue suruh ngapain ya? Ini apa nih? Tutup lagi deh kalau enggak ada apa-apa, nanti nyusahin lagi. Nanti kita lagi lari nyangkut lagi. Ya kan? Ada kakinya. Aduh, nggak ada kaki. Kuip, setan sebenarnya adalah kita. Ini apa ini? Ini nggak ada senter ya? Oh, kita cari senter dulu kali ya. Ini gudang biasa ini mah. Ini dapur. Gak ada apa-apa nih, bawang putih bisa diambil gak nih, kalungin. Semua bisa diinteraksi sama dia, anjir. Ini ada VR-nya kali ya? Ada mode VR. Tuh lukisannya serem banget lagi, anjing. Ini ada buku bisa di
Anjir, gue nggak berani gerak, coy. Nggak berani ke atas gue. Ini kalau vibesnya kayak pasifis sih, gue udahan sih. Gila. Harus ada temennya main sih. Ini apa nih? Sir, I didn't touch the workshop just like you asked. Although I can imagine the mess that inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Ah, ini pesan nih. Buka. Wah, dikunci. Office kita. Ada musik ya? Waduh, basement lagi. Jangan dulu, jangan dulu. Itu terlalu advance, Cok. Ini kamar mandi. Ya, nyalain dulu dong. Nah, gitu dong. Gak boleh gelap-gelap. Ini apaan? Oh, flashnya di sini, tutuplah. Ini gue cuma jalan-jalan doang review rumah. Achilles prosthetics, prosthetic. Below ini prosthetic. Ini nih Achilles nih ACL ya, kependekan ini lutut. Lutut. Mouse gue ada yang gerakin. Jangan begitulah. Wah, ini apa nih? Red poison. Ini bisa kita ambil nggak? Cih, nggak bisa diambil, nggak ada inventory ya? Wah, ya. Ya, pokoknya kita terangin dulu deh, rumah deh. Nah, sekarang kita cek ini nih. Kunci di office ya. Ini apa nih? Sisir. Manual sekali. Wah, ini apa nih? Gak ada yang bisa deh. Baju di sini emang gak ada. Wah, dikunci nih. Ampun. Ini apa nih? Jam busuk. Oh, gua tahu nih game-game ini. Kita kesini, ini apa nih? Kita kesini dulu. Kita lihat. Pokoknya yang bisa diambil gini harus diputar-putar, coy. Biasanya ada clue. Aduh, ke atas ya. Biasanya sih paling serem basement, jadi kita ke atas dulu. Assalamualaikum. Anjir, rumah zaman. Apaan tuh? Di kiri gua, di kiri gua. Aduh. Serem banget liat tuh lukisannya. Kelihatan gak sih? Allahu Akbar, tutup dulu. Bentar, bentar. Gak boleh gitu, nyantai aja boy. Gokil ya. Gue gak bisa baca nada. Wiss. Biasa aja, masih biasa aja. Gue gak kaget. Biasa aja. Ini ada setannya gak ya? Kalau cuman poltergeist-poltergeist gitu sih gak masalah sih gue. Been working all night, don't wake me up. Wah, horror. Tempat tidurnya ketutupan gini, anjir. Ini tongkat. Gak enak nih bau-baunya nih, anjing. Tolol. Sorry, couldn't sleep. The legs been acting up again. Figured I might as well do some work. I love you. Kok dari tadi bacanya I love you? Ini kita ngaca, kita ngaca. Ada siapa nih? Gak ada bayangan nih, coy.
Galactic Grand Opening. Tolong. Ini sama aja kita review ini ya. Explore horror ya. Anggap gue YouTuber ini. Apa horror yang explore tempat-tempat rumah-rumah tua gitu-gitu. Cuman ini versi virtual ya, pakai game. Jadi gue bakal cari ini penyebab-penyebab ini. Nah, ini apa ini? Blue Sapphire. Ini ada kodame ya. Dalamnya. Ada kodame. Ada komplek tentara. Kodam. Oh, ini yang tadi. Gak apa-apa, satu ruangan dilama-lamain aja. Kita durasi aja, ya enggak? Biarin dah, sejam-sejam kita lama-lamain. Ini apa nih? The New Face of Music. A Night at Opera. Ini kayaknya zaman-zaman ini ya. Apa istilahnya? Iya. Masukin era-era baru gitu, pergantian era kayaknya begitu. Abad apa ini, 80-an nih, tahun berapa sih? Gue nyadar gak sih dari tadi ini tahun berapa ya? Kayaknya sih 80-an ya. Coba-coba di koran tadi ada gak nih? Oh gak ada. Oh beli kanan ngeker coy. Gue ngezoom, mantep. Paling bawah buka. Oke gak ada apa-apa. Ini bisa dimainin kan? Oke urusan kita udah selesai di... Oh ini masih... Oke, nggak ada apa-apa. Ntar ada mayat ngegrab. Astagfirullahaladzim, kaget. Oh, gitu ya, men. Psychological horror, coy. Anjing, makan energi banget main game beginian ya. Dah, nggak ada apa-apa, kita keluar. Banyak lukisan-lukisan gitu. Yang udah selesai kita tutup aja ya. Ini ada darah gak ya? Ini darah kan nih. Darah kan nih. Gak ada bocor. Woy, gue nyantai dulu lah. Kepala belakang gue udah pusing, udah kayak orang kolesterol. Aduh. 18 menit nih. 18 menit gue belum ngapa-ngapain, sama kayak apa live gue yang mortuary assistant itu gue take down aja lah. Yang kedua tuh nggak jelas ngebug gitu. Oke, tadi gua udah dengar suara di sini ya. Kita sekarang ke sini dulu. Nah, ini benda-benda udah mulai berantakan nih. Ya kan? Kita masukin. Enggak apa-apa, nyantai, enggak usah takut. Ini mukanya genderuwo. Genderuwo mukanya buluan. Anak genderuwo si Tebo. Wait. Kaget gua kira lampu. Si Tebo anak genderuwo. Oh lampu mati nih. Ada saklar nih harusnya nih. Nah ini dia. Nice. Kan kalau kayak gini enak. Terang. Gue nyalain semua lah. Apaan? Ini apa nih? Ini kayak ada keributan di sini ya. Nyalain semua aja. Ini facecam gue balikin dulu lah. Biar alibi-alibi ngelamain aja. Kelewatan. Ada setannya enggak? Jump scare. Enggak tahu, belum pernah main. Yes, kunci. Kita dapat kunci. Kunci yang bawah. I'm sorry, I'll make it up to you. Tonight it's all about you and me. Let's make it special. Ya teleponnya hilang. Ini gue lagi nyari telepon kayak gini nih, tapi yang bener bisa dipakai. Wah, ini bagus nih buat referensi gambar nih. Si gadis berkerudung merah dengan serigala ya, yang dongengnya dia tuh neneknya ini dimakan nih sama dia nih. Terus serigalanya nyamar jadi neneknya.
Yang ngagetin mah suara kamu ini. Iya. Nah, ini ada ceritanya nih. Wah, jeng dikenyok. Tuh kan nyamar dia jadi nenek-nenek. Dimakan akhirnya semuanya. Ini kayak tapi ceritanya gak ngurut ya. Oke, apa-apa. Suara aku yang ngagetin pastinya. Pastinya aku teriak kalau kaget ya kaget. Nah, ada surat. Ini gak ada ngejelasin tahun berapanya nih sekarang. Tapi dilihat dari arsitek rumahnya sama ininya sih tahun 80-an nih man. 70 ke 80 nih. Oh ini ada ini jatuh nih, ambil nih. Bisa gak sih ditaruh lagi? Keren anjir. Udah gini doang nih, api mati ini bahaya nih. Mukanya buluan, anjir. Tebo, anak genderuwo. Ini di sini gak ada yang buku-buku penting apa? Gak ada ya. Udah gini doang rumahnya. Kita buka dulu inilah. Gak ada apa-apa kan tutup. Oh buka-bukain dulu. Ini ada ya. Ini ntar goyang deh nih. Goyang sendiri nih bangkunya. Harusnya gitu. Kode horornya. Gue nyari-nyari aja ya. Kayak orang explore aja. Explore rumah kosong gitu. Ini siapa nih? Tuh kan bisa. True story behind the picture of Dorian Gray. Ini nih ada tahunnya gak nih? Misalnya, tahun berapa nih? Gak ada. Mudah-mudahan ini bukan tipe game yang nyari ending ya. Males. Gak apa-apa, gue mainnya nyantai aja. Oke, udah gak ada. Sekarang kita tutup. Oke, ini lampu gak bisa nyala apa? Saklarnya di mana saklar? Kita cari saklar dulu. Misi kita adalah menerangi seluruh rumah ini, man. Saklarnya di mana saklar? Emang bohlamnya rusak dia? Oh, ini kali kunci bisa gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa. Karena kita nemu kunci, gue merinding sih. Oke, mumpung masih di atas. Itu apaan tuh? Oh, bukan ya. Anjing, gue merinding. Ya Allah, bola gelinding tuh. Ada yang ngeliat gak tuh? Gak ada ya, untung gelap nih game. Udah tuh. Ini kamar ya? Oh, shit. Ini kunci. Wah, ini gelap banget, man. Vibes-nya kayak itu tuh. Pengabdi Setan nih. Ambience lighting-nya. Udah gak apa-apa, YOLO aja sini lah. Ngapain sih? Tutup. Nah, biar gak ada yang ganggu. Ini gelap banget nih, ada lampu utama. Mana lampu saklar, mana saklar. Saklarnya di mana nih? Nyalain dulu, nyalain. Wah, ini ada ini. Tuh kan ada kerincingan, man. Ya, nanti gue kasih tahu fun fact tentang gue. Asik, si penting. Wah, ini lampu kamar mana ya? Ini pasti ada. Oh, ini buat tidur doang ya. Ah, ini spirit doll nih. Ini apa nih? Oh ini tuh kayak ini loh, kayak pemecah kacang tuh. Boneka yang pemecah kacang biasanya tuh. Ini kayaknya anak kita nggak terlalu kecil, anak kita nggak. Dilihat dari ukuran bajunya nih, ini pitanya.
Oh, ini dress ya? Ya, anak-anak balita, tapi segede gini ya. Mungkin 5 tahun. Ini ada anjing tapi nggak ada orang ini, cuman anjing dirangkul doang. Apa yang bisa kita olah di sini? Nggak ada. Ini laci. Oh, ini ada gambar. Oh, ini apa nih? Wiping. Oh, tapi ada sketsa lain loh. Ini apa nih? Ini tanduk. Ini sketsa kuda yang agak, yang hampir beneran nih, yang hampir bagus tuh. Cuman diwarnain pink. Oh, ini bayangan apa ya? Oh, pohon di luar ceritanya. Ini apa nih? Wah, ini ada 3 orang. Ini mukanya sedih nih yang ini nih. Yang ini diem, gak punya mulut. Yang ini flat. Gak ada apa-apa sejauh ini ya. Santai. Cuman poltergeist doang, alhamdulillah sih. Cuman poltergeist doang. Ya, gak apa-apa lah kalau poltergeist lah, aman lah. Nah, ini gue ya, di kebanyakan orang nih dengar beginian tuh takut, tapi kalau gue malah seneng, gue malah pengen beli. Tapi kan rata-rata beginian desainnya bocah banget atau enggak cewek banget ya. Gue pengen beli tuh yang desainnya tuh laki tuh, buat tidur cu. Gue sumpah suka musik box kayak gini tuh. Kalau seandainya gue punya tengah malam bunyi nggak ada masalah gue, bodoh amat, nggak takut gue. Gokil, ayo dong. Saya tidak punya keberanian untuk keluar dari sini. Di sini sudah nyaman. Ini oke lah ya. Ini kalau gue lihat di sini auranya oke lah. Soalnya dia nggak berantakan gitu, kayak nggak mencekam gitu. Jadi nyaman. Oke, next. Ini udah tutup dong. Tadi ada bola gelinding sendiri nih. Mana bola? Lah, bolanya hilang. Oh, ini bola basket. Ini dikunci. Oke, gue nemu kunci. Yang tadi surat katanya di office ya. Ini kamar gue berarti ya. Maksudnya office, kantor. Sekarang kita turun ke bawah. Buka pintu yang di bawah. Ini serem banget nih monyet nih. Gak jelas banget lukisannya asli. Aneh banget. Ini buat kalian yang punya rumah ya. Gak usah dikasih-kasih beginian ya. Ini bikin aura rumah jadi jelek nih. Yang begini-begini seni, emang seni. Jadi kalau kalian senang main kayak gini-gini, cukup ngelihat di pameran aja dah. Ya, atau di Google gitu. Cuman kalau buat ditaruh di rumah kayaknya enggak deh. Bikin vibes-nya negatif gitu rasanya. Ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka loh. Wih. Nyalain, nice. Tutup dulu. Asik. Ya, welcome. Siapa aja nih? Temenin gua ngobrol, cok. Untung gak ke tikus, coy. Ini kalau gua sentuh trepet. Oh, enggak. Anjing, naruh jebakan tikus gitu banyak, aneh banget. Ya, ini zaman jets banget nih. Zaman dulu nih. Nah, ini ada tahunnya nih, biasanya nih. Made in USA. Keren nih. Keren nih, punya gini satu asik kali ya. Buat dipajang gitu. Di sini enggak ngasih unjuk tahun loh. Oke, ini setrikaan jadul pakai areng ya. Kalau pakai areng gini berarti bisa jadi tahun 60-an ya, tahun 70. Tahun-tahun segitu. Ini kayak lukisan-lukisan. Oke, udah enggak ada apa-apa di sini, kita keluar. Gua kekunci, cok. Oh, enggak. Oke. Nah, ini terakhir ya. Ini basement nih, aneh banget. Nah, kebuka. Wah, ini lukisan yang di thumbnail nih. Ini serem nih. Ah, elah. Kita pelukis ya? Iya, kayaknya kita pelukis ya. Wah, seru sih.
Yaudah, yaudah, ayo kita melukis, kita kerja. Anjing, keren. Kok suaranya ya beda ya? Oh, pantesan banyak lukisan. Oh, kita gambar setan ya, man. Lah, ini ada bayangan, tadi nggak ada. Apaan tuh? Ada bunyi-bunyi ngasik ya. Oke, ntar buka lukisannya terakhir. Ini lukisan apa nih? Kita lihat nih. Kita review aja ya. Anjing, jin coy. Jin iprit ini coy. Ini kudanya serem juga anjing. Ini jin iprit. Jin iprit. Kocak ya. Ini seni-seni zaman dulu begini emang. Apa ya? Apa maksudnya? Ini alirannya apa ya? Gua lupa anjir. Ah, lupa gua. Ya pokoknya aneh-aneh gini nih, nggak nyambung nggak nyambung gitu. Lupa gue alirannya apa ya. Emang zaman dulu tuh kayak gitu karena politik juga gitu, bagian dari politik juga zaman dulu. I'm so sick and tired of us talking through these notes. We live in the same house. For God's sake, come talk to me when you're done before you go to sleep. Ini kayaknya dari semua dari istri kita kali ya. Istri kita ini kayaknya kayak kitanya autis bet gitu, melukis mulu. Udah gitu gambar yang serem-serem mulu. Lu jangan gambar yang serem-serem terus satu. Ini bisa diklik, bisa dipakai enggak? Kita pilih kanvas. Oh, enggak. Oke, jadi sejauh ini boring ya. Ini udah setengah jam gue cuman ngider-ngider doang, bodo amat. Gue berusaha ngilangin ini. Apa? Negative vibration. Asik. Jadi kalau gue lagi fokus kayak gini ya, kali ya gue denger-denger suara ya biasa aja gitu. Pintu apaan nih? Oke, kita buka-bukain dulu lah. Wih, puas nih. Wih, kuas-kuas patah anjir. Kok bisa sampai patah dia? Ngapain aja anjing? Ngelukisnya ini apa? Menjiwai gitu. Gokil. Ini begini aja keren loh. Bagi gue gini aja keren loh. Horor gitu. Ini kalau dilukis nih jadi satu frame nih, potret gitu ya. Nih segini doang nih. Ini keren nih. Horor. Mantep. Oke, terakhir. Oh, ini belum. Ini belum. Tunggu, tunggu. Loss you deserve. Finish it. Loss you deserve. Hilang. Hilang. Kamu berhak it. You deserve loss it. Finish it, finish it. And sini. Oke, last. Ya. Anjing, horornya dimulai. Oke, kita ngelukis. Eh. Itu ada bacaan enggak nih? Aduh, coba coba coba. Coba gua replay dulu. Gua kebanyakan nunduk lagi anjing. Oh iya, yeah, emang udah ada bacaan, Cu. Emang udah ada bacaan, emang udah ada bacaan. Mantap, ngeri. Ngeri, Mas. Udah dong, ayo dong. Ini apaan nih? Oh, ini buat penjepitnya ya. Udah, apaan tuh? Oke, ini adalah sebuah kekosongan ya. Asik. Ini apa nih? Get it right this time. Intinya nggak boleh salah kali ini. Kali ini harus benar. Apa itu? Ini aliran apa ya? Gue lupa. Anjing, ini keren. Wah, gue nggak berani keluar. Kita tinggal ke ruangan bawah doang nih. Bentar lah. Tantar. Kita di sini dulu. Kita pandangin dulu. Nah, di sini ya. Ini mantep, bentar. Nggak berani, Mac. Anjing.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bisa yuk. Lah, ruangannya berubah anjing. Wah, gua suka nih. Gokil ru. Lah. Lah. Lu berasa enggak? Anjing gua merinding. Maaf telat, Bang. Mac ini serem ya, Mac. Maksud lu nih ya, nih gua kasih tahu langsung lu nih Mac hari ini juga, saat ini ya. Nih lu lihat ya, ini tutup dulu nih serem. Nih ya, lu lihat Mac di HP. Maksudnya terangin aja di HP atau di PC ini. Ini kan gini ya, rasanya anget ya, terang ya. Berwarna gitu nih, ada warna merah gitu ya, hijau gitu ya, ya. Gitu ya. Nih. Terus gua kesini nih. Ya, ini juga ya anget. Nuansanya anget gitu ya. Warna kayunya pokoknya harum. Iya gitu. Nenek gua keluar, dia langsung ini, cuk, mencekam nih lihat. Tuh. Tuh, makin ijo color tone nih. Gradient. Apa namanya? Tuh. Gimana enggak serem lu? Terus ada suara woi 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 gitu. Nih gua masuk lagi. Tuh kan berubah atmosfernya, cok. Oke. Gua dari tadi cuma review-review rumahnya doang, Mac. Ini baru mulai horornya nih anjing. Lah, ketutup sendiri, cok. Kekunci anjing. Ini ada setannya enggak, ya? Kalau ngagetin-ngagetin doang poltergeist gua enggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan bukan tipe yang ngejar ya. Ruangannya langsung berubah loh. Gue nyesel tadi gak ke basement dulu anjing. Harusnya tadi ke basement dulu. Malas. Wah, gua kecilin aja ya. Suara angin aja. Wah, ganggu suaranya anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ntar goyang nih. Dih, langsung ketutup sendiri. Weh, gua serem nih. Nyalain. Ah, tadi ada. Nah. Oh, ini lukisan yang tadi nih. Nggak tahu ada apa enggak. Woi, serem nih. Ah. Udahlah, buka-bukain aja lah. Tapi kita nggak boleh berantakan ya. Setan itu paling suka sama tempat yang berantakan. Jadi kita sebisa mungkin rapi gitu. Ini apa nih? Ada kunci. Ada yang bisa dibaca nggak? Ayo dong, enakan ngebaca gitu deh. Kita buang-buang durasi aja deh, pokoknya sejam gak ngapa-ngapain dah. Selaw. Gitu. Intermezzo ya, intermezzo. Selaw, kan kalau gak ada apa-apa kan berarti kan gue punya kewajiban buat part 2-nya gitu. Ini apa lagi nih? Just out of reach. Just out of reach ini apa sih? Artinya apa sih? Jangan deket-deket ya, apa sih gak terjangkau? Ini keren nih komuknya nih. Ini buat referensi gambar nih. Ini apa ya? Sigung. Gambar sigung. Ini ntar ada yang lewat nih ya. Astagfirullahaladzim. Bener kan tuh? Biarin aja. Kalau kayak gini gak apa-apa ya gue. Buka dong. Lu tau gak? Main beginian nih, pas kaget deg-degan kan. Jeduk deduk. Sampai mata, men, deg-degan nih.
kedut-kedut ya. Sampai sini nih, nih sampai sini nih deg-degan nih, deg-deg-deg-deg gitu. Aneh banget. Keringetan, padahal semua nyala, exhaust nyala, kipas gede. Nanti gue buka ruangannya lain lagi nih. Ini kan udah stuck nih, nggak ada apa-apa nih. Tadi just out of reach kan, nggak terjangkau. Coba kita buka sih. Tuh, beda lagi ruangannya. Anjing emang nih. Nanti kalau gue kabur, gue nggak apal. Kalau gue dikejar. Berubah lagi vibesnya. Weh, vibesnya kayak... Ini serem nih lukisan lukisan. Lah ini terang nih. Ya udahlah. Tutup. Soekarno, oh bukan. Oh ini piano yang di atas tadi tuh, yang pertama. Ini gak bisa bolak-balik lagi. Gak bisa dilihat belakangnya. Lah, diambil. Ya udah tutup. Ah, oh setiap ada bacaan kayak gini ada kejadian, man. Nih, gue tahu nih, gue tahu kayak polanya nih. Nanti kayaknya nih, horornya di lukisannya nih. Bentar ya, itu tebakan gue. Itu hipertensi gue ya. Apa? Hipotesa gue ya. Ntar jangan dilihat dulu tulisannya, nanti ke trigger deh. Nah, kita baca yang lain dulu. Dear Sir and Madam, we must kindly assist urge ini apa sih? Urge ini apa sih? Bodo amat. To keep your voice down, dude. We must kindly, kita jangan berisik nih malam-malam. Your marshal problem while regrettable area perimeter meter dan should remain that way. Consider that everyone has brilliant artists. Some get up early and work for a living. We need our sleep. Jangan berisik intinya, jangan ngeganggu ya. Semua orang tuh nggak semuanya itu bebas gitu. Nggak sebebas seniman gitu. Dia butuh bangun pagi, butuh kerja gitu intinya gitu. Apa unak-unak? Going in circles. Oke. Okay. Going in circle. Nih, lihat nih. Lihat nih, ada yang aneh nih. Muka yang ini serem nih, Nyet. Pala kambing. Anjing, ini lukisan nih, lu. Suara ya, atmosfer ya. Tete gue keras langsung nih. Cuk. Suara ya. Weh, please jangan ada setannya dong. Kalau ada setannya gak seru nih. Ntar ada yang berdiri di pojokan tembok, itu aneh banget sih. Ah, tai nih. Berat banget. Ya udah. Ini udah terang tapi masih enggak terang. Ini siapa namanya nih? Dia muda banget anjing, mukanya muka tahun 2010-an anjir. Enggak kayak yang kayak bangsawan-bangsawan. Ini gak ada flashlight apa ya? Begini-begini doang, cuk. Ini apa jatuhnya, atmosfer ya? Gue suka sih yang atmosfer begini sih, kebanding yang setan-setan demon gitu. Suara apa sih? Oh, suara angin. Gue bacot aja lah, pokoknya lah ya. Kalau gak bacot, energi habis, keserep. Oh, ini pasta apa chat? Ah, ini apa? Save the day of
Anjir, kenapa semua dicoret gini ya? Ini ya. Ikut sebelah sini apa ini? Chapel at 2 o'clock in the afternoon. Looks chapel. Tutup. Gue gak merhatiin ceritanya ya, udah gue main aja lah, mana bisa fokus anjing. Apaan? Suaranya kayak di subway anjing. Kayak suasana di mall, apa di subway, apa backsound sekeliling rame gitu kalau di visual novel anjing. Weh, Mac, lu nonton gak Mac? Langsung kasih tahu aja Mac. Gue malas nyari-nyarinya, Mek. Kodenya langsung kasih tau aja kodenya. Yang kayak gini mah gak perlu nyari tahu bego. Gak jelas puzzle-nya. Mek, jangan gitu, Mek. Ya di browsing aja. Anjing, Ki Joko Bodat. Nih. Nih, kita nemu dua lukisan yang sama nih ya. Satu. Yang ini gue udah 3 kali nih. Pertama yang di ruangan lukisan. Kedua, ruangan pertama sama yang ini nih. Ini udah 3 nih. Wah, ini diapain ya? Anjing digorok man. Udah gila. Wait. Cuk, ini langsung kasih tahu aja cuk. Tadi gua angka nemu enggak ya? Enggak. Kita kan setiap keluar ruangan kan beda ya. Enggak mungkin bisa balik ke sini lagi dong. Berarti gua ada yang kelewatan dong. Ah, mana bisa fokus anjing ngeliatin begitu kan. Orang noleh-noleh ke pojokan mulu gua. Ini kali ini apa nih? B. Ini B. Muka si dia mah tolol dijadiin patung. Di sini kali ya. Angka. Ini balak 6. Ini 6. Ini apa nih? Kan. Woi, tolong dong. Cuk, bisa gitu nih. Oh, gue tahu. Udah, gini aja dulu coba. Biasanya kan setan demen yang gini-gini nih. Itu lukisan ada angka. Nah, gitu, Cok. Kasih tahu gue, Cok. Lukisan mana lukisan? Sini ya. Mungkin itu lukisan yang mana, Mac? Ini ya. Anjing, kenapa gua gak nyadar ya, mana ya? Di pojok. Wah, ini lukisan apa bukan? Oh. Nice, bisa dinyak. Astagfirullahaladzim, serem. Oh, cakep. Tai, blackness gedein, tai. Dia harus kayak gini dulu, bego, baru ada angkanya. 4, 8, 5. Nice banget. Oh, lilin bisa dinyalain. Berarti kalau kita ketemu lilin, nyalain, man. Nyalain aja, setan tuh takut sama api, coy. 4, 8, 5. Yoi, langsung. The past hold back. Look closer. Lah iya ya. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Azik. Oh, ini cincin yang buat ngelamarnya, blue safir. Ini yang kita temuin tadi di laci tuh, yang pas di awal, bawah, awal. Eh? Iya, pokoknya. Look closer. Ini gue menoleh ada sesuatu nih. Set. Ada pintu. Tadi nggak ada tuh. Tadi dia nggak ada tuh. Coba lu mundurin videonya. Ini tadi pas ini nyala juga ini nggak ada nih. Never forget, nggak pernah lupa. Aku mau balik lagi, orang gue mau balik lagi. Oh, dikunci anjing. Oke, kita izin dulu sama bapak
Ini juga sedih komo kayaknya. Cari dulu nih yang bisa dibawa kali aja. Oke. Tuh kan goyang dia. Set. Asik. Gue kalau kayak gini gak apa-apa nih. Cuman jangan yang diiringin sama suara coy. Aneh banget suara tuh. Ah, bacot banget gue ya. Ah, dudukin lah sini. Oh, ini kayak muka alien ya. Nih, lu kalau bisa ngegambarin nih. Helm-helm zaman kesatria dulu tuh yang besi semua. Ya, ini hidung nih set sampai dagu nih. Kayak helmnya Slipknot. Ini matanya sini doang nih. Matanya. Anjing keren. Ya, lu pasti enggak nyadar kan kalau ngeliat pakai otak kanan begitu, man. Ya, apa nih? Nah, ini ada pesan lagi nih. Emang harus kita bacain, coy. You've been snooping around my workshop again for the last time. You are not allowed in that room, even if the door happens to be open. I forbid it. Forbid itu larang ya. Forbid, forbidden. This is your last warning. Next time you have to look for a new job. Ini pesan buat asisten apa ART-nya gitu kali ya. Kok bukanya nggak full gitu sih? Nah, ini bot lah. Ini gitu. Udah nih. Oh, ini yang tadi nih. Apa? Jepitan tikus. Udah ya? Kok orang kita ini MC-nya ini kenapa nggak ini ya? Nggak kaget gitu buka pintu. Wah, anjing gue di mana nih? Nggak gitu ya? Dah, jadi berkabut gitu anjing. Lah, bisanya. Ini lampu nyala gak? Stop kontaknya mana nih? Ini bukan lukisan ya? Suaranya man. Kok makin rame ya? Kok makin kenceng ya volumenya ya? Fade in, fade in. Aduh, pegel ini gue nih. Ini pasti ini ada stop kontaknya man, ada stop kontaknya demi Allah. Ini gak enak banget gelap gini. Ini gelap banget di brightness-nya gue gedein aja lah, ya. Yeah. Nah, brightness-nya gue gedein aja. Nah, deh. Apaan sih main gelap-gelapan serem. Lah, tapi noise banget ya. Apa ya, kalau emang masih kurang terang brightness masing-masing HP-nya ditinggiin sendiri. Ini HP nih rusak. Rasa gue harus cari yang clickable gitu nih. Oke, nggak ada. Oke. Ini ntar aja kita respon nih, kita cari-cari. Ini si bapak yang tadi nih di depan yang sebelah kanan. Oke, ini main memory nih. Halo bang, welcome Just Dian, Dilan. Dilan apa Dian sih? Just Dilan. Welcome, enjoy. Ya, ini gue lagi lagi explore rumah horror nih, asik. Cuman versi virtual. Gitu. Please jangan ada setan, please. Sumpah gue udah suka nih tipe game-nya kayak gini nih, cuman atmosfer. Kalau sampai ada setan nggak seru, nggak maksud gue setannya poltergeist aja gitu atau nggak bayangan lewat, bukan yang sesosok terus ngejar nggak gitu, nggak jangan. Ini gelap banget nih kalau brightness-nya kecil nih. Gue kaget lagi anjing.
Ah, kocak banget nih, gelap banget. Di gua aja gelap nih. Ini noise banget ya, gila ya. Waduh. Bentar, gua cek OBS-nya dulu. Ini bisa kelihatan noise banget. Ini wah, ini noise sih, gila di HP ya, di layar ya, kalau renyek, kalau bitrate-nya drop ini renyek apa noise. Ini serem nih, ini kalau terang serem nih. Ini ada penerangan enggak? Ada penerangan enggak? Ini banyak lukisan, loh, banyak kepala-kepala noh, apa noh. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan nih. Ya? Ntar gua nyari terangan dulu. Ah, ini dia. Nice. Tete gue keras banget, gila, aneh banget. Gue minum dulu, bentar. Lo perhatiin aja nih orang. Aneh banget anjing, bikin sakit kepala, cok. Nih belakang kepala gua sakit nih, leher. Udah kayak orang kolesterol anjing. Nggak bisa nih, keringetan tangan gue. Ini tiba-tiba jadi rapi apa cepatnya? Nggak apa-apa ya, gue suka kalau kayak gini, gue suka, nggak apa-apa ya. Gue nengok tiba-tiba lukisan depan muka gue terus agak-agak melebar komoknya, nggak apa-apa ya, gue suka. Asal jangan setan aja, setan yang nyerang gitu jangan, itu nggak asik, ngerusak itu, ngerusak estetikanya itu. Kayak gini gue suka. My love, even though you have not been born yet, I can already feel your presence. Anjing, ini peres banget ya, asli. It's simply amazing. I just can't believe how lucky I am. A year ago, all I had was talent and ambition. Now, against all odds, dari semuanya itu, anjing, I have a career, a loving husband and you. Hah? A loving husband and you. Berarti anak dong nih ya. I have never been deep. Oh iya bener, anak ya kan, born ya. Deeply religious person, I guess. Ada people who concern sermon. But now I can't help but feel nervous. Ah, capek. Tapi takut penting. But now I can't help but feel like there's higher power watching over. Oh, once told me that I would never succeed as a musician. Now I'm playing sold out concert at some of the prestigious venue. They also said I had difficult character. Curhat tolong malah. Dong, anjing langsung. Weh, ini siapa ini yang masih nonton nih? Temenin gue lagi, coy. Ah, ini kita dua kali ngeliat ya, ini tadi pala kambing nih. Ini tadi kita pala kambing nih. Jadi dihitungin ya berapa kali ngeliat nih. Nih, ini pala kambing tuh, hitungin aja. Oh, ini apa nih? Dust mice, apa tikus debu, even in my lungs, anjir, di paru-paru, there is always more. Dust mice, even in my lungs, grotesque, apa sih, vermin dirt, there is always more. Udah ya, lanjut ya, next room, kita belum review nih. Oh, ini dua kali nih. Ini yang tadi cewek pas dibelokan nih, yang kita ngeliat lukisan ini nih.
Ya, ini dia. Ah, ini dia lagi nih, udah 4 kali nih. Pokoknya gue ngitungin gini aja biar enggak boring. Wah, belokan nih. Belokan nih. Weh, gue butuh energi positif, man. Bisa tolong di ada tuas nih. Berubah jadi Resident Evil anjing. Gini ya, kita enggak usah ngelihat siapa, kita yang lalu biarin berlalu gitu. Masa lalu itu enggak usah terus diliatin, cukup dikenang aja dan diambil hikmahnya ya. Jadi kita enggak usah noleh-noleh ke belakang gitu ya. Gue kepo di belakang ada apaan. Gue tahu itu psikologi orang bikin game horror, pasti noleh-noleh ke belakang, tapi gue tahu nih di belakang ada apaan, gue tahu. Gitu loh. Jadi enggak usah. Ini kalau gue tutup lagi bisa nggak? Hehe, ya udah naikin aja. Oh, waduh, waduh, ini ruang lah. Oh, ini tempat kita kejeblos tadi nih. Ini tadi yang oroknya di sini nih, oroknya kita kejeblos. Iya kan? Oh iya kan, globe. Udah tuh tutup atuh. Woi. Si bapak-bapak ini nih Imam Bonjol nih, uang gocengan. Jadi di sini tadinya ini. Ini nih si bayi ini nih. Berarti jangan dideketin nih, pasti kita ke sini ada sesuatu nih. Tapi situ ada pintu ya. Ya udah kita ke sini dulu. Ruangannya walaupun gak berubah tapi pasti ntar efek-efeknya berubah nih. Jadi kita cek-cek lagi. Ini masih bapak sebelah kanan, masih dalam sini ada apa? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Yes, udah sejam. Mantap. Mantap, 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 mantap. Nggak berasa emang asli main. Ya, 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 sini gue. Kaget gua anjing. Wah, gua udah ngelakuin sebuah kesalahan, gua noleh ke belakang, man. Turun diemin aja tuh. Ini globo gua puter. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Oke. Lagi. Dah. Terus keluar. Waduh, lorong begini nih ajib banget nih, ajib banget. Kalau pake gelap mah ajib. Oke, okay, tutup. Lah, ngeglitch. Anjing keren lu. Ini bikin ngelukis kayak gini susah lu. Jadi kan efeknya kayak transparan gitu. Gokil. Lah, gini semua. Ini kenapa nih? Itu apaan tuh? Anjir keren sih. Keren 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 keren, gokil gokil. Keren lo, man. Anjing keren 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 keren. Hey, Anda. Enggak usah kayak gitu-gitulah. Oh, begitu maksudnya. Wah, gua deg-degan nih. Aneh banget. Pendip lies. Tar tar tar, gua kliknya ntar lu terakhir, gua lagi lihat-lihat. Ini siapa nih? Anjir. Ini ada 3 orang ya? Oh, 2. Pendip lies berarti lukisan yang bodo amat. Nih klik. Foto siapa nih?
Apa? Gerak. Now, eh, kaget gua. Bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. I am not that round. Oke, lanjut. Nengok ke belakang sekali. Oke, nggak ada. Langsung ke ruangan berikutnya. Ini. Cuk, lu masih ada nggak, Cuk? Ini tamatnya cepet apa lama, Mac? Biasa aja dong pintu, anjing. Ini gimana sih tipenya, Mac? Ini kalau gue jalan terus, masih jauh apa ya? Ini bapak kanan jadi gede, oh enggak. Oh, ini yang tadi di bawah. Ini yang tadi kita di bawah yang pas dikagetin Imam Bonjol nih patungnya nih. Jadi lu kalau aware nih, asik. Kalau dari awal aware lu perhatiin semua satu-satu. Ada lagi, men. Ya. Yeah. Enggak apa-apa nih kalau terang gini gue suka ada poltergeist pun enggak. Itu tikus. Ada poltergeist pun enggak masalah. Kalau terang begini gue mah. Nah, ini si yang bapak tadi jatuh, Oscar Wilde. Nah, pokoknya ada perulangan-perulangan gitu. Ini para bangsawan mancing ya. Gabut bener. Wah, ini harusnya bisa diambil nih. Ini nanti buku ini bukunya terbalik, terbang-terbangan, mejanya terbang-terbangan, petinya bisa kita buka. Ya kayak gitu. Ini apa nih, ular? Bukan. Ini bapak mangap. Ini bapak mangap tadi ada di bawah. Yang tadi nih. Screeching, arsonis, echoing scream, they stop at nothing. I won't go down easy. Anjing, ini keren ya. Keren. Gue takutnya nyambung nih pesannya nih, gak gue apalin lagi. Bodo amat lah. Oh, ini bapak-bapak baru nih. Ini kita sebutnya apa ya? Komandan ya. Bapak komandan ya. Oh, ini dia tikusin. Dari mana? Lah, tikusnya lari ke api, kocak. Apa sih? Tikusnya entah nongol dari mana, anjing. Nih bapak marah. Apa bapak mangap? Ini gongnya di sini nih. Ini gongnya di dia nih. Bart Murillo, Sepsum Depin, Gens Profilirum, Fortis Apprecibus Explendis. Kan bener kan, tai banget. Kampret ikutan kaget. Udah dong. Wih, ada tangan. Ada tura. Tuh kan bener. Udah beda belakang. Jangan nengok belakang deh, main game horror deh. Ini di belakang gua ada lagi nih. Ini muka ya. Nyalain nih lilin, nggak bisa lilin maksudnya. Bener. Oh, gua kira bangkunya, mejanya kelempar juga. Kampret ikutan kaget. Iya, seru. Seremnya nggak kayak mortuary assistant. Kalau mortuary assistant tuh gua takutnya kenapa? Udah takut di ruang kerja jenazah. Udah gitu ada demon yang sifatnya ngeganggu gitu loh, nyerang kita. Ngapain? Kalau kayak gini kan asik ngagetin doang. Ini gak apa-apa ya. Cuman resikonya pegel pala belakang doang. Anjir, ini pada digantung ya. Ini udah gini doang ya. Apa kita suruh Oh, ini terang sih. Ini terang nih, kayak kita suruh balik lagi sih. Entar. Sebelum kita balik lagi. Pos-posin dulu di sini.
Ini ada CKMT. Oke. Udah ya. Ini buku berantakan. Oke. Buka. Nah, ini terang nih. Gua enggak apa-apa nih. Terang mah berani gua. Tiba-tiba mati lampu sih. Aneh banget. Itu gua enggak suka. Oke, ini enggak ada apa-apa. Jadi parno sekarang noleh ke belakang anjing. Ini pintu buat selanjutnya. Setiap ruangan pasti ada kejadian nih, ada kaget ini, seru. Udah gitu beda-beda lagi anjing. Maksudnya enggak kebaca anjing bagi gua. Lah, ini harusnya ada bapak kanan nih. Bapak kanannya hilang. Kalau ingat mah gitu ada bapak kanannya harusnya. Bapak kanannya hilang. Oke, ini apa nih? Hey, in regards to your previous letter, I'm sure it's nothing to be good concerned about. Women tend to get weird after having a baby. Hormone imbalances and the like. When we had our first, I remember Valerie got the blues real bad. I would ask her what she wanted for lunch and she just burst into tears. Just be there from her and you're gonna be fine. Now I know, I promise not to rush, and by all means enjoy your well deserved time off. But just let me know, I'm getting phone calls up the yin yang. Comedians left and right. Your hot ticket, my friend. Maybe we should strike the iron while it's hot. But of course the family comes first. Selalu harus families come first. Oke, okay? Utamakan keluarga, man. Oke. Delta Iota Kappa. Next. Ini enggak ada kejadian apa-apa di sini, kita langsung buka. Ada suara nangis sekarang. Ini lanjut apa udahan nih? Tutup dulu. Gua diem ya. Tuh lu dengerin sendiri suara nangis ya. Kena mental ya bang, kena mental Mac. Suara nangis. Wah, ini ada penampakannya nggak Mac? Enggak, lu kasih tahu gua aja Mac. Gua tuh nggak apa-apa, kasih tahu. Maksudnya ini penampakan yang ngejar apa gimana Mac? Kasih tahu, nggak apa-apa. Selalu, walaupun lu kasih tahu, di otak gua sama yang kejadian pasti beda Mac. Gak tau gua sumpah, enggak maksud gua ya mungkin cari tahu. Lu nyuruh gua main game ini, lu udah nonton siapa gitu kali aja kan? Coba Mac. Ini gue mau maju, berat sekali Mac, langkah Mac. Digelendotin gue, kaki gue ini. Tuh, kaki gue digelendotin. Ini maju aja gak bisa nih, ah tai lah. Ini udah abu-abu Mac, warnanya Mac, udah gak anget. Ini kan masih anget nih, tuh, harm. Ya gak? Ini udah abu-abu nih, tuh. Aneh banget. Weh, ini gue udah 1 jam loh. Hilang tuh suara. Aduh, masih ada lagi anjing. Sekarang yang berapa sih? Yaudah, abis ini ya. Ampe gua, ini gua udahan ampe gua sekali kaget yang beneran kaget kayak tadi gitu, ya. Ah, oke. Okay. Ya santai dong pintu. Di sebelah kiri gua nih. Nih di ruangan ini nih. Coba gua deketin ya. Di sini doi nangis. Warm bukan harm. Oh iya bener, warm. Lari ngebut. Gak usah gitu Mac. Gak usah lari ngebut. Itu maksudnya apa? Bocoran gue dikejar. Gak usah gitu Mac. Ini dia di kiri gue nih. Coba gue nolek sini. Sekarang di kanan gue nih. Ah, ntar lah ya. Kita kesono dulu tuh, ke ujung dulu.
Ah, gua nggak berani, anjing. Jak, ini ntar Mac buat terakhir Mac. Kita kesini. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Aduh. Ya aman. Ini kita belok. Set, oh, anjing, ini T, coy, ini T. Ah, anjir. Entar, sab. Oke, ada dua pintu lagi, anjing. Buka. Dikunci. Dikunci, cuk. Nih ya, mumpung ada yang nonton ya. Gua enggak tahu siapa lagi tuh selain lu, Mek. Ini kita ke kanan apa ke kiri, Mek? Enggak apa-apa, Mek, kasih tahu aja, Mek. Kalau lu mungkin tahu yang lebih lebih tempat yang paling serem, lu mau ngarahin gua ke situ enggak apa-apa, Mek. Kiri apa kanan nih? Ini tek nih. Kanan coba, oke kanan. Kiri enggak usah dicek-cek ya. Kanan langsung ya. Jadi biar kepo aja udah biarin, biar tetap misteri. Enggak ada yang bener gambarnya lu. Buka. Ah, dikunci, cuk. Oh, masih ada nangisnya, anjing. Gak jelas. Oke, kita ketemu lagi nih ya. Bayi digendong terbang apa pantat. Mudah-mudahan nangisnya terus ada ya. Kalau misalkan tiba-tiba berhenti, gue malah makin parno. Ini udah makin kumuh tempatnya. Ini tamatnya cepet gak, Mac? Maksudnya nih, gue takutnya kalau gue berhenti sekarang, nggak taunya pas besok gue main lagi, baru jalan bentar, udah finish lagi gitu. Itu gimana, Mac? Aduh, gue nginjak apaan tuh? Beling-beling. Gak tau, gue nggak pernah nonton. Lumayan aja, cuk. Nih, gini ya, lu kan nonton, nih, kalau gue live gini, lu nonton. Ya, yeah, sampai misalkan sampai tamat. Ya kan, misalkan lu nonton mulu nih tiap gua live ginian, nonton sampai tamat, udah tahu kan lu. Nah, kalau gua udah tamat, nanti pas kita mabar lu main ginian, Meg. Apa share screen, Meg. Lu yang mainin. Walaupun lu udah tahu ceritanya, tetap aja, men. Aneh-aneh banget nih. Najis banget. Gua block full dive gua gini. Lihat thumbnail dong, thumbnail siapa lu liatin? Ini mencurigakan nih. Maksudnya nggak ada kejadian apa-apa nih, cuman kita ngelewatin gini doang. Ih, pada gak nyantai ya pintunya, tolol. Nah, ini apa nih? First step is the langkah pertama itulah yang paling sulit ya. Ya, yeah. First step is the harder. Harder apa hardest nih? Hardest. Kalau udah pakai ST apa? Kalau udah EST itu udah tingkatan paling atas, man. Kalau harder tuh masih di bawahnya dia nih. Nih hardest nih, udah yang paling sulit nih, sesulit-sulitnya sulit nih. The first step is the hardest.
Anjing, kita sampai dapur. Alhamdulillah kita makan. Wah, ini kenapa mantul gini nih? Ada mayat belakangnya ya? Aduh, jangan nengok. Nggak nyantai gitu pintu. Tapi nggak apa-apa, ini terang. Ini harm nih. Apa, warm. Oke, kita nemu lagi yang kayak beginian. Minch mice, chunky crunchy carcasses. Apa carcasses? Apa dibaca ini? Sarkasses. Starving me out, constantly sick. Maksudnya. Aduh. Tuh perabot berantakan tuh. Padahal terang ya. Anjis. Ayo. Merinding gua, cu. Tekan. Oke. Wah, anjing lagi ya. Ini time killer nih, men. Main beginian, cok. 1,5 jam udah nih, Meg. 1 jam 30 menit, 1,5 jam ya, Meg ya. 1,5 jam udahan ya, Meg. Kosong. Oke, iya 1,5 jam ya. Ini sekarang di gua 1 jam 22 menit. Ya 8 menitan lagi lah, dapet lah 2 tempat lah. Bisa lah. Wah, gila bahaya men, pisois weh. Ah, kocak banget. Bener tuh, udah emang harus sudahan tuh, gua udah mulai kaget tuh. Wah, anjing distorsi cu. Deg-degan gitu mek temboknya. Wah, ini gimana nih? Ah, kocak. Wes, santai. Ayo dong, jangan setan dong. Aduh, merinding. Ini apaan nih, buah banyak. Wah, ini apaan nih? Jadi Titanic. Wah, ini ada ketok-ketok pintu, cu. Anjing, gua udah ngomong 1,5 jam lagi. Kalau udahan mah udahan. First, I looked for a canvas. Not ini kulit orang nih, man. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Busken. Ngapain kita bawa-bawa ngantong-ngantongin kulit? Wah, ini bunyi-bunyi banyak, coy. Ini aneh banget nih. Please jangan setan, please jangan setan. Kalau setan nggak seru, please jangan setan. Teror aja nggak apa-apa. Ini apa nih? Ini ya udah sih ngetok nih, gue buka nih. Ngapain sih ngetok? Wah, balik lagi ini thumbnail nih men. Tamat kah? Wah, ini lukisannya serem kali ya. Kita ngeliatnya terakhir aja. Shapeless dreams, anjing. Shapeless dreams itu apa? Mimpi abstrak ya, nggak berbentuk. Shapeless dream. Wah, kita ada banyak beginian nih. Kita baru nemu satu. Oh, ini checkpoint kali ya? Yeah, satu stack selesai gitu kali ya? Nih, baca dulu nih. Deep breath, aduh. Remember. You're a professional. It's just the first few strokes. Then you're over the hump. What's so hard about it? Ini lo tau nggak? Ini artinya nih, meaningnya itu, maksudnya ini warning ini, peringatan itu inti suratnya, anjing.
Ini kita udah ngumpulin 3 ya. Ini kayaknya ruangan kita deh, safe house kita kayaknya ya. Maksudnya ini tropi-tropinya gitu nih, gitu kita temuin 3, terus foto 1 gitu kali ya. Berarti kita harus searching-searching nih. Ayolah, lihatlah. Tuh 2 3. Masih sama dia. Gua kira beda. Bisa diklik kan? Oh, bisa di Oke. Tar. Buka dulu ini. Oh, enggak bisa anjing. Anjing, kena distorsi waktu gua. Masih 1 jam 25 menit. Perasaan deh lama anjing. Tadi gua bilang 1 jam 22. Oh. Gua paham. Had even now lost. You deserve it, finish it. Tadi kan cuman lost, you deserve it, finish it. Ini kita dapat head sama even now. Kayaknya nih game tamat kalau surat ini lengkap, coy. Masih panjang dong. Oke. Okay. C plus dream. Oke, okay. Last but not least. Ini ada logo dihapus kayaknya. Oke, okay. Klik. Ini di kiri gua ada suara kayak pintu kebuka nih. Makin mencekam, man. Ini sumpah nih, nih. Ini auranya makin grayscale apa? Tuh, kebuka satu tuh pintu ya. Oke. Tuh ada bacaan ya. Yeah. Nih ada bacaan tapi gua enggak tahu bacaannya apa. Kita lanjut lagi besok. Ya. Yeah. Gue suka, pokoknya nih ya. Gue takut, tapi gue suka. Kenapa? Karena ini atmosfer. Gue suka yang tipenya atmosfer. Jumpscare itu biasa lah. Cuman yang penting jangan setan yang ngejar-ngejar tuh, gue gak bisa tuh. Maksudnya udah mah atmosfer, jumpscare ditambah yang ngejar-ngejar tuh gak tuh. Gak banget tuh, itu aneh banget. Kalau kayak gini gue suka ya, cuma suara-suara. Ada suara nangis, suara apa ya, nyeh, gituan pintu tuh. Itu gak apa-apa, itu gue enjoy. Oke, okay? Ini kita kayaknya masuk part 2 nih. Tuh ya, ini ada nih biarin buat besok, kita bacanya besok. Ini buat trigger misi selanjutnya kayaknya. Habis baca itu kita keluar pintu. Tuh, buat mulai lagi. Oke. Okay? Thank you yang udah nemenin nih, Mac. Lu thank you, Mac. Boleh juga lah lu rekomend game-nya. GG, Mac. Gua suka. Sampai gua ketemu setan, gua udahan enggak lanjut. Bodoh amat. Mudah-mudahan enggak ada setan ya. Thank you Bagas Diki, Stasi Octavia, Galen yang udah mampir sama Justian ya. Tolong bantu di share-share-nya ya mungkin ya. Dah, thank you, kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Maksudnya jam yang sama tuh kalau horor tuh ya main malam-malam gitu seru. Dah ya, pamit gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing keren. Boleh lah. Ya, pamit. Assalamualaikum. Kok keren serem anjing.